Gandhi, siswa dari SMK Negeri 1 Sukawati, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau disingkat RPL. Hari ini sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hari ini aku bangun lebih pagi. Yang biasanya suka bergadang, sekarang mulai untuk tidur lebih awal. Karena hari ini aku akan melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Aku duduk di bangku kelas 11 dan karena sudah memasuki semester 2, maka sekolah memberi tugas kepada seluruh siswa kelas 11 mereka untuk melaksanakan PKL sesuai dengan jurusan yang dipilih. PKL ini dijadwalkan dari 1 Maret sampai 7 Mei tahun 2021, waktu yang lebih singkat dari PKL-PKL sebelumnya, mungkin karena masih dalam keadaan pandemi. Balai Bengong menjadi tempatku untuk melaksanakan PKL, sebuah portal media warga yang ada di Bali, tepatnya di Desa Peguyangan dan Pasar. Kantor Balai Bengong ini berada di ujung gang dan di samping sungai. Sejuk dan tenang, begitulah yang kurasakan ketika PKL di sini. Di Balai Bengong, aku mulai belajar banyak hal-hal baru, mulai dari membuat dan mendesain web, desain grafis, videografi, dan fotografi. Semenjak PKL ini, aku jadi lebih produktif dalam membuat karya-karya. Ya, walau kadang hasilnya kurang memuaskan bagiku. Dan semenjak PKL juga, aku jadi tahu bahwa dunia kerja itu melelahkan, kadang juga membosankan. Bagiku, PKL ini bukan hanya sekedar mencari pengalaman dalam bekerja, namun juga tentang mengenal hal-hal baru dan orang-orang baru di dalamnya. Sebenarnya PKL di Balai Bengong ini karena diajak teman saya awalnya. Karena saya malas cari tempat PKL, makanya saya ikut teman saya aja. Kebetulan teman saya punya sepupu yang juga kenal dengan orang dari media Balai Bengong ini. Pendapat saya tentang PKL di Balai Bengong. Saya kira PKL di Balai Bengong hanya belajar tentang web saja awalnya, karena teman saya bilang seperti itu. Tapi setelah 2 bulan PKL di sini, saya belajar banyak hal baru, mulai dari membuat web, desain grafis dengan Canva, fotografi, dan videografi. PKL di Balai Bengong juga asik, karena ada sesi yoga yang diadakan setiap Jumat, berkebun, dan bisa main badminton juga kalau udah capek duduk di depan laptop. Masa depan tidak bisa terlepas dari apa yang kita siapkan di masa saat ini, kondisi saat ini. Sementara kondisi dan situasi saat ini adalah satu yang di luar bayangan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi situasi seperti ini. Jadi untuk kedepannya, untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih relevan ya, di masa yang akan datang. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi sehingga kita tetap akan optimis melihat, menghadapi situasi di masa yang akan datang dan memberi satu kepercayaan diri kepada anak-anak kita untuk menghadapi situasi tersebut. Sekolah online atau kelas online ini juga menjadi apa ya, sesuatu
strategi menghadapi situasi pandemi saat ini ya. Karena mau nggak mau kita dihadapkan pada pilihan tersebut. Nah, sementara kelas online yang terjadi saat ini bukan merupakan satu rancangan atau desain dari persiapan kurikulum pendidikan secara umum. Nah, dari kondisi tersebut kita tetap bisa mengevaluasi kekurangan dari situasi ini ya, terus harus dibenahi untuk menyiapkan kondisi yang lebih sesuai dengan situasi di masa yang akan datang.